Beb. Jadi di video kita kali Frost Demon bakal langsung main dan kita bakal lihat ya guys ya, skin apa yang ada baru ya guys ya. Tapi dari skin sapernya ini, dari apa namanya, dari loadingnya udah keren banget ya guys ya. Ada skinnya Moko. Wih, ini apa nih guys? Kok gabung ya? Kenapa ada mama di sini ya? Mama main FF kah? Apakah ada mama main FF guys? Kalau ada komen di bawah ya guys ya. Kita lihat lagi, ini ada oh my god, MP5 Fatal Star L. Oke, okay. Terus ada MP5 Fatal. Ah, sudah terkeren guys. Ini ada download Buya. Wah, skin gratis guys. Oke, okay. Kalau begitu kita bakal cek dulu di store ya guys ya. Skin apakah yang baru? Tapi sebelum itu pastikan kalian semua ada like video ini sampai angka 100.000 like lebih, semuanya gratis ya guys ya. Enggak ada ruginya guys. So what are you waiting for guys? Subscribe to the man. Nah, di sini ada skin Ruby Bright ya guys ya. Coba bentar dulu cah. Ini gue lagi nge-review nih, ada skin keren banget ya. Siapa dari kalian yang setuju jika di next video aku bakal menikah sama Prilly ya? Prilly bakal pakai baju nikah yang ini dan aku yang kalau ada yang cowok. Kita lihat lagi guys, ke new ya guys ya. Dan oh my god, wih di. Dan ada, wah ini jelek guys ya, gak ada aura-auranya. Jadi Frost Demon gak bakal beli. Wah ini keren nih guys, kok kita kasih Prilly. Tapi sayang banget gak ada skin cowoknya guys ya. Masa cewek-cewek nikah gitu ya guys ya. Oke deh, jadi kita bakal langsung ke Lucky Royal. Dan kita bakal lihat nih guys ya, senjata MP5 Rogu Lava. Wah, jadi ini senjata lava ya guys ya. Wih, keren banget sih guys ya. Kenapa Frost Demon bilang keren ya guys ya? Karena di sini nih aku lihat nih, ada lavanya yang nelkel-nelkel kayak gini guys ya. Udah kayak apa ya guys ya? Bener-bener keren banget gitu kan. Wih, ini gila sih 3D ya guys ya. Bener-bener ini senjata pertama FF yang Frost Demon akuin ya guys ya. Bener-bener efeknya itu bukan partikel lagi, tapi udah kayak 3D asli ya guys ya. Bukan aura-aura api-api yang 2D kayak gini guys. Ini apinya 2D sebenarnya. Kalian bisa lihat ya tuh, garis-garis guys sebenarnya guys ya. Tapi kalau udah di sini kelihatannya kayak membara gitu kan. Nah, tapi ini kalian bisa lihat lavanya. Lavanya bener-bener dibikin kayak tel-telan lava gitu ya guys ya. Oke, jadi kekuatan MP5 ini adalah rate of fire-nya nambah jadi 2. Jadi ketika kalian nembak itu makin kencang. Nah, terus range-nya juga nambah 1. Jadi ketika musuhnya jauh banget, kalau kalian pakai ini, Bredel masih kena guys. Tapi reload speed-nya berkurang, gak masalah. Yang penting peluru aman, range-nya aman, rate of fire-nya aman gitu kan. Attack speed kalau bisa dibilang rate of fire ya guys ya. Oke, jadi kita bakal lihat lagi nih, kalau dia kill dapat special effect. Dan terus kita bisa show in lobby. Itu doang. Dan Frost, gila sabar dulu bro. Nih kita lihat kalau bawa senjata tuh kayak gini ya guys. Wah keren sih guys. Coba kita enter dulu, kita lihat senjata. Oh my god. Oh my god guys, look at that. Dia munculnya udah epic banget gitu kan. Udah kayak meteor guys. Oke, nanti rencana Frost Demon bakal buka 2 yang warna biru sama warna merah. Thank you FF. Sekarang FF udah pasti ngupdate yang warna biru tuh yang nomor 2 ya guys. Tahu aja nih FF kesukaan Frost Demon ya guys ya. Wah gila sih guys, kalau yang ini damage-nya nambah 2 tapi pelurunya berkurang dan akurasinya nambah. Ini kalau damage-nya 2 udah gitu nambah rate of fire lagi, udah pasti auto laku viral ini senjata ya guys ya. Kau lihat guys, ini lava biru mencair ya guys ya. Kalau yang ini ungu, ini hijau. Nah bedanya sama yang lain, mungkin dari efek dia baru keluar sama warnanya aja kalau nggak salah ya guys ya. Iya bener, beda warna doang guys. Oke, jadi kita bakal exchange atau tukar. Ini kita bisa pakai 3 dan kita bakal tukar 1. Gak mau bro, gua mau koleksi guys. Nah terus di sini ada skin cewek, ini lumayan keren ya guys. Pengen banget aku punya ini guys. Oke deh kalau begitu kita bakal langsung gacha cantik di sini ya guys ya. Dan ini dia, one shoot one click. Kita lihat guys, satu kali klik gratis guys. Apakah kita langsung mendapatkannya? Wah, bau nih guys. Kita teori minum ya guys ya. Let's go. Teori minum. Ya ampun, gak bisa guys. Teori apa lagi nih? Teori apa lagi nih guys? Teori put klik 8 kali ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's go. Waduh, salah pencet guys. Yang ini guys, kacrot. Ya, gak dapet guys. Kita buka-buka aja guys ya. Sultan mah bebas gitu guys. Kok gak dapet ya guys? Ini kita harus ganti pakai ini. Aduh, ini tangannya. Tangannya juga kita harus ganti nih, pakai yang keren lah, yang biru lah ya. Ini kan yang S kan, luar biasa banget guys. Dan kita bakal ke Lucky Royal dan kita spin lagi guys. Let's go, ini pasti dapet nih. Bilang apa guys, pasti dapet ya guys ya. Tapi kita membutuhkan ini guys, blueprint guys. Kita harus butuh 4 ya guys. Dapat satunya kita harus muternya berapa kali guys? Ini dapat nih. Wah, bener kan dapat kan? Kita keluar dulu nih, keluar dulu teori-teori ganti-ganti apa ya? Ganti-ganti apa sekarang guys? Teori kick player guys. Kick player dari guild yang enggak login ya guys ya. 5 hari Frost Hamda nih ya, 5 hari ya. Kita langsung keluarin back to lobby brother. Ini dia guys. Kacau. Gak berfungsi guys.
Satu lagi, gak berfungsi. Wah, berarti harus pakai teori ya, guys ya. Blueprintnya gue gak dapet-dapet, guys. Klik, 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 klik. Cet, kacrot, kacrot. Ya ampun. Klik, 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 klik. Biasanya kalau senjata emang paling susah karena mahal banget senjatanya, dan ini mungkin setara sama Evo Gun ya, guys ya. Kacrot. Ya ampun, guys. Mungkin kita bakal teori gembel dulu, guys. Kita fold dan kita bakal ganti jadi gembel. Nah, udah jadi gembel ya. Ini kalau nggak dapet emang sempak nih, metanya udah diganti ya, guys ya. Kacrot. Ya ampun, sekali lagi nih, sekali lagi ya. Ya guys, nggak ternyata guys, ternyata masih sama metanya guys, langsung dapet. Hello guys. Oh my god, oh my god guys, wah, meta menjadi gembel masih worth it guys. Wah, berarti kita harus benar-benar jadi gembel ya guys ya, untuk langsung dapet dua ini guys, bukan satu lagi ya guys ya. Wah gila sih, berarti kita kurang satu lagi nih. Hello. Oh my god. Wow. And wow. Oke, jadi kita udah bisa nukar satu, tapi Prosdan pengen satu lagi yang ini ya guys ya. Berarti kita butuh 3 blueprint lagi karena inkubator aku masih banyak ya guys ya. Let's go lah. Atau nanti aja guys ya kalau ada diskon guys. Lumayan ya. Jadi kita bakal tukarnya ini dulu guys. Tunggu diskon ya guys ya. Let's go. Welcome to my home. Wah, kacrot. Wah, ini dia guys. Ikut langsung ya. Terus kita bakal coba buat lihat nih. Gila, baru muncul udah ada aura-aura kayak gitu guys. Mana senjata gua? Mana senjata gua, woi? SMG ya. Nah, ini dia MP5 show in lobby, brother. Dan kau lihat betapa ganasnya senjata ini guys. Dan kita bakal coba buat ganti volt dengan warna yang merah. Mungkin ini Cocok banget dah guys, cocok banget dah guys, pakai baju-baju kayak gini ya guys ya. Yang api lah, yang api, mana yang api guys ya. Bajunya mana gua pakai tadi guys. Wah, celananya kentang banget ya guys, gak ada yang api-api guys. Yang ini guys. Oh my god. Oh my god. Wow guys, yaudah lah, kita bakal coba buat main sekali. Let's go. Guys, kau lihat ya. Kau lihat, wadidaw, dari senjata pun udah sakit kali ya. Kita coba nembak. Oh my god, ini 2 kali tembak, kepala pecah guys. Pecah ya guys, coba yang ini guys ya. 126 loh guys, dan tembakannya pun kenceng banget. Sekali tembak ya, sekali waduh, udah 4-5 peluru yang keluar barusan sekali klik ya guys ya. Ya guys, walaupun 13 ya guys ya. Oh my god, kalian kalau bredel, badan pun udah langsung mati guys. Mati nih. Kita bakal coba pakai EP5 buat ngebuyahin. And let's do this. Guys, kita bakal langsung let's go ke Clock Tower dan kita bakal basmi semua makhluk-makhluk hidup yang ada di sana dan let's go do this guys. Oh ya guys, sekali lagi ya guys ya, please lah ya, like video ini ya guys ya, karena semuanya gratis, gak ada ruginya guys ya. Wih, gak sampai. Kayak mana tuh tadi guys? Membara ya guys. Jadi kalau ada musuh yang ngeliat kita, itu udah pasti lari ketakutan ya guys. Dari tasnya, bajunya, celananya, api semua. Mental kena itu ya guys ya. Mentalnya aman gak? Ya enggak lah. Nah, kita bakal langsung coba buat ngeliat dulu musuh-musuh yang ada di atas. Apakah ada yang lagi berterbangan di atas kita ya guys ya? I don't know. Makanya kita bakal coba buat lihat dulu. Kalau ada mah free kill ya guys ya. Tinggal kita jebret aja ya guys ya. Ini ada P90, bisa lah, sabi lah. Wah, ngelag banget guys. Woi, kok ngelag guys? Nah, ini ada helm. Udah kita ambil. Lalu tunggunya kita bakal ganti. Tunggunya masih kentang banget ya guys ya. Apinya gak gerak tuh guys. Ada app ini ya guys ya. Tuh kan sekarang Thompson ini gampang banget dicari guys. Dulu ini baru pertama kali aku beli Thompsonnya, gak ada guys, gak ada aku dapet Thompsonnya. Sekarang mentang-mentang udah ada aku beli senjata MP5 nya sekarang gak ada. Ini kalau gak ada nih bener-bener sempak sih guys ya. Ini kita bakal coba buat keliling dulu di semua tempat ini, apakah ada atau tidak ya guys ya. Let's go. MP40. Tuh kan malah MP40, gua mah gak peduli sama MP40. Gua MP5, gua baru beli itu. Kebiasaan nih Free Fire ya guys ya. Kebiasaan banget ya guys. Jadi chance kita atau kesempatan kita buat dapetin senjata MP5 itu diperkecil ya guys ya. MP5. Yes! Yes! Wah, jago banget guys. Jago banget guys. Dia naik tuk-tuk ke sini ya guys ya. Naik tuk-tuk dia ke sini. Di headshot teman-teman aku. Gua enggak bisa nih. Kita harus selamatin dulu teman-teman kita ya guys ya. Di headshot lo ya guys ya. Ini walaupun dia APK ini nggak apa-apa nih guys. Daripada aku ketemu bocah-bocah gitu kan. Oke, let's go. Kita bakal Waduh guys. Kita bakal pakai MP40. Kau lihat. Kena badan meninggal udah. Wih, ini benar-benar OP banget sih guys. Wush, sekali headshot habis udah nyawanya dia ya. Wah, ini gila sih guys.
ini udah nggak ada obat sih, guys. Bener-bener gila banget senjata ini, guys. Ya, bener-bener udah pasti bakal mati. Kalau kalian nemuin yang ketemu sama senjata MP5, MP5 yang nggak ada skinnya udah sakit, apalagi ini ada skinnya, bro. Pasti meninggal ya, guys ya. Oke, jadi kita bakal pakai senjata itu aja, nggak apa-apa. Apa namanya? XM8 sama MP5. Jadi udah bener-bener sakit banget nih, kombinasi yang sangat sempurna ya, guys ya. Kita bakal naik ke genteng seperti biasa lah, ya, guys ya. Dan kita, nah, ada musuh kan? Ada musuh kan? Dia bengong kayak headshot kok. Aimnya itu benar-benar gila banget gitu ya, guys ya. Langsung auto headshot. Mana lagi tuh yang nembak urusan tuh? Tadi ada yang nembak kalau enggak salah, perasaan, guys. Oh, itu, guys. Ini, guys. Itu, guys. Itu dia. Berani-beraninya dia, guys ya, nembak-nembak teman-teman kita ya. Oh, wih, ada siapa tadi, jago banget. Wah, kita harus bewan ya, guys. Kita harus bewan, banyakin bawa darah karena takutnya nanti kita dikeroyok ya, guys. Satu lawan 4 itu kan enggak lucu. Satu lawan 2 mah masih oke. Satu lawan 4, guys. Harus freestyle aja kumannya. Oke. Okay. Nah, ada musuh lagi ya. Semoga ini dia, guys. Pakai MP5. Wadidaw, MP5 jarak jauhnya udah sesakit itu loh ya, guys ya. Bener-bener, wah, ini luar biasa sih. Udah gitu fire speednya nambah lagi. Jadi bener-bener tidak terkalahkan gitu. Ini tadi ada orang sombong ya, dia langsung kesini ngeras teman-teman kita, guys. Berani-beraninya dia, ku headshot langsung meninggal ya. Let's go lah, kita menuju Bima Sakti, guys. Let's go. Pakai MP5 lagi dan lagi, guys. Kita bakal langsung ke pick ya, guys ya. Gila, 17-17 nih. Wih, kalau mati langsung kena petir kayak gitu, guys. Kita pakai samurai dulu, medkit kita ambil sebanyak-banyaknya. Takutnya nanti ada musuh yang ngeras, kita nggak bisa ngapain, guys. Wih, gila. Mampus, go. Bilang apa ya, guys, aku gocek tadi nih, guys ya. Palanya bocor, guys. Ini OP parah sih, guys. Ini udah tidak terkalahkan sama sekali ya, guys ya. Ini kita, waduh, penuh banget ya tas kita, guys. Ini gimana nanti kita caranya kalau udah habis semua nih? Susah nanti nih, guys. Tas kita penuh, peluru kita dikit. Pakai MP5. Oke, jadi kita bakal pakai XM8 aja dulu. Kalau ada musuh deket baru kita bakal pakai MP5. Karena kalau aku dari awal sampai akhir pakai MP5 nggak bakal bener, guys. Nanti pelurunya bakal habis. Oke, nice, langsung habis, guys. Habis, gue ya. Gimana kalau kita pakai dual MP5, guys? Ini pasti gila banget sih ya, guys ya. Pasti nambah OP. Itu kan ada fuck girl, guys. Kita sikat aja fuck girl ini ya. Dari tadi dia kill mulu ya, guys ya. Dikill semua musuh aku, nggak terima aku, guys. Kita sikat balik lah sekarang. Ini semoga dia masih di pick. Kita bakal nah, itu dia. Oke, nice. Nice, di sanalah kamu, bro. Sembunyi aja sana, bro. Mati kau. Satu lagi, guys. Satu lagi, guys. Maju lo. Satu lagi, guys. Mati kau. Waduh, itu fuck girl, habis kok fuck girl. Itu tadi manusia-manusia yang ngabisin aku ya, guys. Aku tipu tadi dia pakai krono, aku balikin krono ya, guys ya. Ada musuh lagi nih di sebelah sini, guys ya. Let's go, let's go. Mana kau? Wah, ini bocil-bocil SMP nih main FF, guys. Bocil-bocil SMP sekup kali 8 habis sudah. Kita lihat lagi ya manusia-manusia bocil-bocil. Nah, ini dia. Kepala, guys. Bocah, bocah. Dua orang di bawah, Bung. Dua orang di bawah, Bung. Kita bakal tembak, Bung. Dua, wah, ini OP banget kalau kita pakai scope ya, guys ya. Knock satu. Satu lagi, guys. Habis, kocak. Kocak FF Gaming, guys. Habis sudah ya si bocah. Kita bakal langsung sikat lagi. Bawa ulang buyah, guys. Ini nggak buyah nggak tidur ya, guys. Harus buyah dulu baru kita tidur, guys. Ini kita bakal pakai set glow lagi. Kita ini sakti banget ya, guys ya. Ini keren banget tuh, tuh kalian lihat ya. Ini gambaran robot, tapi aku masih suka glow wall yang tajam-tajam itu, guys. Kalian paling suka glow wall yang mana nih? Ada yang One Punch Man, kalau bocil biasanya One Punch Man. Kalau kalian apa? Kalian komen di bawah. Bisa di atas gini. Kayak mana cerita glow wall bisa kayak gini, guys? Rugi pakai pasang glow wall. Kalau nyangkut di pohon kayak gitu ya, guys ya. Bisa-bisa ya. Emang game paling keren sebenarnya FF ini, guys ya. Game perang yang gak ada pintu. Ngapain ada pintu? Bener gak, guys? Setuju gak, guys? Kan kita perang ya, guys ya. Buat apa ada pintu? Apalagi jendela. Buat apa ada jendela? Kita kan mau perang, bos. Nah, kita lihat lagi nih. Musuh-musuh yang berkeliaran. Kita kasih cabai mentah, guys ya. Langsung KO back to lobby, guys. Nah, ada musuh lagi ya. Wow, gila kenceng banget, guys. Musuhnya blunder ya, guys. Wah, gila sih, tanpa sekup kayaknya kita udah bisa menangin game ini, guys. Tinggal beredel manja aja, guys ya. Nah, ada musuh lagi ya. Gila, ini sudah gila, guys. Ini sudah gila, guys. Ini benar-benar sekali shot.
Gile kok guys, langsung meninggal musuhnya ini. Satu lagi, jumping shoot. Wah gila guys. Ini berapa kali aku bilang gila, kalian komen di bawah. Yang benar aku bakal kasih love comment kalian ya guys ya. Ini bener-bener OP parah sih. Kita jarak jauh tuh bisa ngebunuh musuh loh. Bener-bener jauh banget gitu ya guys ya. Nah ada musuh lagi. Habis sudah. Mana lagi guys? Kita cari musuhnya sampai bener-bener habis guys. Nah ada musuh lagi ya. Jadi kayak gini guys, triknya guys ya, tema-tema-tema habis nyatanya, tema-tema-tema-tema-tema-tema-tema habis tema-tema-tema-tema. Jadi aim kalian bakal lurus, itu meta terbaru di Free Fire. Itu rahasia pro player guys ya, kalian gak bakal dikasih tahu guys. Jadi tema-tema-tema ganti senjata tema-tema-tema. Buat apa? Daripada kalian terus bredel, itu kan senjata pelurunya tuh bakal mencar-mencar tuh. Nah tapi kalau kalian tema-tema-tema ganti senjata tema-tema-tema-tema ganti senjata tema-tema-tema. Tapi harus fast hand guys ya, harus fast hand kayak Frost Demon lah. Oke. Dan kalau nyari headshot juga mungkin agak susah. Sabar dulu, mana tuh yang nembak aku guys? Hampir aja aku meninggal. Waduh. Belakangku guys. Jadi bener-bener lurus tembakannya gitu guys. Jadi ganti senjata tembak. Meta terbaru guys, diciptakan oleh Frost Diamond Double D. Mantap. Kita reload lagi dan kita tunggu musuhnya. Tadi kayaknya ada di belakang pohon sana deh. Dia nembak aku dan aku hampir mati guys ya. Masih belum ada tanda musuh-musuh. Ini gimana cerita nih, lagi dua orang nih. Jangan bilang lu main ngendok ya bro. Ini dia guys, mau main ngendok. Gak bisa men, lu main ngendok sama Frost Diamond nih bro. Gak bisa bro, tadi dia lari dari sana ke sana ya guys ya. Hebat banget guys, gak aku lihat guys. Kita bakal pakai MP5. Oke, challenge nih ya. Ini aku bakal buang yang ini. Kita bakal pakai MP5 aja. Ini buang. Semua aku buang guys. Pokoknya aku hanya menggunakan only MP5 untuk buy one ya guys ya. Apakah kita bakal buya? What? Rancurot. Wow man, bu ya guys, kau lihat Cristiano Ronaldo, bu ya guys, luar biasa. Oke deh guys, mungkin segini dulu video kita kali ini ya. Kita lanjutkan lagi di next video. Misalnya kalian semua setuju, kita bakal ngapain lagi? Kill 28 guys, bayangin aja pakai MP5 ya guys ya. Nah misalkan ada saran di next video kita bakal beli apa lagi, kalian tinggal komen. Dan misalkan nggak ketawa guys, kalian bisa paksa ketawa. Ya, terus bye.